Bro, di video kali ini proses pengerjaan sancang ini yang sudah saya proses, pernah buat video dulu. Proses pertamanya ada berapa bulan ya, kurang lebihnya ada 2 bulan kurang lebihnya, Om Bro. Ini percabangannya sudah besar, lanjut kita press. Lepas kawat dulu ini, Om Bro. Ini yang terusan buat top mahkota ini, buat baru ini dulunya kecil banget. Ini sudah over, sudah saya press. Ini juga pengepresan. Biar tidak terlihat membengkak. Terlihat lebih natural. Ini buat ngelos ke atas, buat calon top mahkota ini, cabang yang ini. Backgroundnya ini masih kurang besar. Beberapa bulan lagi ini akan saya press lagi. Akarnya kurang bagus ini akarnya, Om Bro. Ini masih beberapa buat ini, buat baru. Ini terlalu besar, condong ke depan. Ini harus di akalin ini. Akan saya ini aja, Om Bro. Belah. Nah, saya lalu ganjal pakai batu ini, batu kerikil.
nanti perlahan-perlahan ini kan konsepnya ini jadi om bro, harus prosesnya panjang sih buat bonsai. Ini sayang sekali ini di dulunya dibelah. Buat sancang dibelah sebenarnya tidak bagus om bro. Boleh dibelah tapi masih pengelosan los panjang. Ini dulu bekas saya ganjal, ini sudah meletak. Sudah tumbuh akar-akar baru. Yang bawah nanti saya press dulu. Press-press. Ini masih perlu dibesarkan akar ini. Yang ini. Ini juga. Ini ngelipat. Biar yang akar ini meneruskan biar cepat besar. Kurang lebih sudut pandangnya dari sini. Sudut pandang atau muka om bro. Tapi sayang sekali ini om bro, di sini tidak ada akar yang besar. Akarnya di sini, seharusnya di sini ini alurnya. Tapi dulu ini dibelah sama teman saya. Tapi nggak apa-apa om bro, tetap saya proses. Walaupun laku harga murah, tetap nggak apa-apa om bro. Lumayan. Kalau konsep dari nol pasti bagus ini pohon. Banyak ada yang di kebun, tapi belum saya proses. Nanti kapan-kapan buat saya buat konten om bro. Oke om bro, kurang lebihnya seperti ini prosesnya. Ini masih lama. Kurang lebihnya bisa 1 tahun ini om bro. Bisa merapatkan anak cabang, anak cicit, sampai cicit om bro. Sayang sekali ini bahan kurang prospek pokoknya. Buat hiburan aja om bro, tidak buat kontes. Oke om bro, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Salam satu hobi, selamat berkarya. Terima kasih om bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.